perkawinannya ini yang jadi isu utama kan, sehingga saya kira itu yang harus dibenahi soal pengendaliannya, bagaimana mengembalikan lagi kepada fungsi-fungsi awalnya, perencanaan-perencanaan awalnya, karena itu yang menjadi patokan semuanya. Dan saya kira ini menjadi kesadaran kita semuanya, baik dari masyarakat, pengusaha, segala macam, bahwa menegakkan aturan adalah suatu hal yang harus kita patuhi sama-sama untuk kebaikan kita semua. Kalau mau, toh kalau ini ada salah satu kan quote yang salah satu kiri namanya quote adalah sustainable. Nah ini tidak akan menjadi sustainable kalau semuanya dari awal menjadi salah. Itu prinsipnya. Jadi ini harus kita kembalikan supaya semua kita di sini mau masyarakat biasa maupun pengusaha, kalau mau sustain di sini, mau berusaha di sini selama-lamanya, maka kita harus kembalikan kepada aturan dasar. Ia berdasarkan masukan-masukan daripada ahlinya dan sesuai dengan yang disebutkan tadi bahwa banyak hal-hal yang memang salah pengelolaan, salah sonasi. Sudah diberikan tadi contoh seperti perumahan yang ada di kawasan industri dan pendidikan.